Okay, hi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, so bertemu kembali sesi live bersama dengan Cikgu Fana dalam slot kimia di PTTI. So insyaAllah malam ni sebenarnya Cikgu akan go through sedikit information berkenaan dengan chemistry bab 1 form 5. Bab 1 form 5 tajuk dia adalah kadar tindak balas. So kalau dalam chemistry ni bila naik form 5 sebenarnya pelajar akan belajar 5 topik yang utama. Okay, bab 1 form 5 dia akan belajar kadar tindak balas ataupun rate of reaction. Bab 2 dia akan belajar sebatian karbon ataupun carbon compound. Bab 3 dia akan belajar berkenaan dengan tindak balas redox ataupun redox reaction. Bab 4 dia akan belajar berkenaan dengan thermochemistry, thermokimia, endothermic, exothermic. Okay, so bab 5 dia akan belajar berkenaan dengan pembuatan bahan dalam industri. Chemical for consumer ataupun dia akan belajar lebih berkenaan dengan sabun, deterjen, food additive ataupun ubat. Okay, so hari ini cikgu nak bagi short preview berkenaan dengan chemistry bab 1 iaitu tajuk dia adalah kadar tindak balas. Jadi bagi yang menonton cikgu, sama ada pelajar ataupun ibu bapa yang ada anak dalam aliran sains tulen yang nak preview sikit ataupun nak extra belajar sebelum yang betul-betul belajar next week kan, boleh menonton video ni. Okay, so sebelum cikgu start, nak tanya adakah video jelas, adakah audio okay, boleh komen dekat bawah. Menonton daripada mana, daripada rumah ke, daripada office ke, daripada kampung ke, daripada mana boleh menonton, boleh komen dekat bawah eh. Okay, dalam kadar tindak balas selalunya kan, bila kita belajar kimia ni, cikgu bagi contoh eh, kalau kita ada reaction. Reaction tu kita ambil contoh reaction antara acid, hidrokloric, okay, campur dengan logam. Katalah logam ni kita ambil zinc. Okay, sebelum ni bila kita di form 4 kita belajar macam mana nak tulis persamaan ini campur ni dapat apa. So sebagai contoh, kalau kita ada asid hidrokloric, so formula dia adalah HCl macam tu. Okay, campur dengan zinc. Zinc formula dia Zn. Macam tu. Okay, so sebelum ni kita belajar dalam tindak balas, bila ni combine dengan ni, apa hasil dia? Dan cikgu share juga sebelum ni, dalam kes ni sebenarnya ini adalah kes cinta tiga segi. Couple, single. Cinta tiga segi. So cinta tiga segi ni maksudnya kita kena check lah yang single ni dia lagi kuat. So bila dia lagi kuat maksudnya dia boleh tarik Cl. So hasil dia adalah, kita buat yang before ni dulu sebelum kita nak faham yang ni. Okay, ni tarik Cl. So dia akan couple dengan Cl. Step yang pertama yang ini. Step yang kedua baru kita tengok cas. Zn 2 plus Cl minus. Jadi 2 cross bawa sini. Sementara 1 kita bawa dekat sini. So yang tinggal dalam kita punya tindak balas ni, yang dah tulis, yang tinggal adalah H. Jadi kita terus letak kat sini sebagai H2. Macam tu eh. Okay, kita balancekan equation sebelah kiri, sebelah kanan. Nombor apa yang kita nampak tak sama? Cikgu tak start lagi tau on ni, kita nak start basic dulu. Nombor tu maksudnya ini simbol, kita akan tengok bilangan di kanan sebelah bawah. Contoh Cl kita nampak ada 2 biji. Tapi Cl dekat sini kita tengok ada 1 je. Jadi tak perlu fikir panjang, terus letak 2 kat sini. Okay, so bila kita letak 2 kat sini, 2 ni untuk H, 2 ni untuk Cl. Jadi kita punya persamaan kita dah seimbang. Ini yang before ni kita belajar. Kejap lagi cikgu explain apakah maksud kadar tindak balas dan apakah subtopik yang kita akan belajar dalam kadar tindak balas ni. Okay, so yang menonton cikgu, Zur Ain, Sabrina, thank you sebab menonton. Ahlina Nurli, Nurul Atirah, Luqman Aboy, Aziz Rizal eh. Dan yang menonton cikgu dekat YouTube juga, Muhammad Nazri, Huda, Sumaya, Ahmad Alili, Sahziani, Ros. Okay, so ini adalah tindak balas. So dalam kadar tindak balas ni sebenarnya kita nak belajar macam ni.
bila ni campur dengan ni, hasil dia adalah benda lah ni. So apa yang kita nak belajar adalah kita nak tahu tindak balas yang berlaku ni, sebenarnya tindak balas tu cepat ke lambat. Kita nak tahu tindak balas cepat ataupun lambat. Cikgu tulis sini, tindak balas cepat atau lambat. So kalau kita kata tindak balas cepat tu, berapa cepat tindak balas tu? Kalau kita kata tindak balas tu lambat, sebab apa dia lambat? Apa nombor yang menunjukkan dia cepat ataupun yang menunjukkan dia lambat? Dia ada dua terms yang penting ya. Bila kita cakap tindak balas, terms dia adalah cepat atau lambat. Tapi kalau kita kata kadar tindak balas, ada perkataan kadar dekat depan, kita perlu cakap terms dia adalah tinggi atau rendah. Okay, okay, cikgu bagi contoh macam ni ya. Cikgu bagi contoh, katakanlah kita ada zinc yang sebelah kiri, cikgu, kiri, yang ini kita namakan sebagai bahan tindak balas. Sekejap, padam ni, sekejap. Padam yang atas ni. Okay, yang sebelah kiri, cikgu, yang ini kita namakan sebagai bahan tindak balas. Bahan, so bahan ni ada dua lah, asid dan juga zinc, bahan tindak balas, reactant eh. Sementara yang berada di sebelah kanan kita, yang ini adalah hasil tindak balas. Hasil. Ini, ini ada dua hasil. Okey, cikgu bagi contoh, sebelum tindak balas kita, sebelum ni kita campurkan dengan ni. Katakanlah zinc ni kita ada, dia punya jisim dia awal-awal 6 gram. 6 gram. Okey. Waktu awal jisim ada 6 gram. Waktu awal hidrogen 0 cm³. Sebab apa 0 cm³? Sebab tindak balas belum lagi berlaku. Okey, so sekarang ni cikgu nak tanya, kalaulah kita ambil zinc ni, kita tindak balaskan dia dengan asid, maksudnya tindak balas tu berlaku, apa jadi dekat jisim zinc ni? Daripada 6 gram, dia akan jadi lagi banyak ke dia akan jadi lagi sedikit? Cuba komen kat bawah. So soalan cikgu adalah, awal-awal zinc kita ada 6 gram. Okey, jadi selepas kita tindak balaskan zinc dengan asid, zinc ni dah pergi bertindak balas dengan asid, apa jadi dekat jisim zinc? Jisim zinc akan semakin bertambah ke berkurang? Cuba komen dekat bawah. Bila dia dah bertindak balas, jisim tu akan bertambah atau berkurang? Okey, jisim zinc akan bertambah atau berkurang? Ni dah bertindak balas, dia akan bertambah ke berkurang? Cuba komen. Saya yang semalam lagi berkurang. Faiz Syazmi cakap berkurang. Nazri cakap berkurang. Yes. Maksudnya ini, bila dia dah bertindak balas dengan ini, mestilah jisim dia lagi sikit. Sebab apa lagi sikit? Sebab dia dah pergi bertindak balas dengan benda lah ni. Jadi mungkin cikgu letak dekat sini, jisim zinc selepas, katakanlah selepas 30 saat, zinc dah bertindak balas dengan asid, jisim dia dah berkurang mungkin menjadi 4 gram. Macam ni. Okay, dalam masa 30 saat. Okay, so kita tengok pula asid mula-mula, gas hidrogen. Kita tengok pula gas hidrogen, mula-mula gas hidrogen kita kosong. Kosong tu maksudnya tak ada lagi gas hidrogen yang terhasil. Tetapi apabila zinc dah bertindak balas dengan asid, selepas 30 saat, cikgu letak dekat sini, 30 saat, apa yang berlaku dekat isi padu gas hidrogen? Dia akan lagi banyak ke ataupun dia akan stay je kosong? Cuba komen kat bawah. Mula-mula gas tu tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab ini tak bertindak balas lagi dengan benda lah ni. Tapi selepas 30 saat, ini dah pergi bertindak balas dengan asid, menyebabkan isi padu, isi padu gas hidrogen mungkin dah menjadi, cikgu letak dekat sini, katakanlah lagi banyak lah, 60 cm³. Ha, macam tu. Okay, conclusion dekat sini yang cikgu nak kita dapat adalah, bila sesuatu tindak balas berlaku, bahan tindak balas ni sebenarnya dia akan semakin berkurang. Awal-awal 6, tapi selepas dia dah pergi bertindak balas, jisim dia akan semakin sedikit. Sementara hasil kita awal-awal tak ada hasil, tetapi selepas tindak balas berlaku, hasil kita akan bertambah. Okey, bila kita nak cakap kadar tindak balas, cikgu tulis kat sini, kat tengah.
KTB. Apa maksud KTB ni? KTB tu maksudnya kadar tindak balas tau. Dia punya short form dia adalah kadar tindak balas. Dia punya short form dia adalah KTB. Yang dimaksudkan dengan KTB adalah, cikgu tulis sini, perubahan kuantiti bahan ataupun hasil tindak balas per jumlah masa. Maksud dia, cikgu explain maksud dia dalam kes yang dekat sini, katakanlah kita nak kira kadar tindak balas. Macam mana cara kita nak kira? Kita akan tengok berapakah perubahan kuantiti dekat sini. Kuantiti dia adalah jisim. Berapakah perubahan? Tanda tiga segi ni maksudnya perubahan tau. Awal-awal 6, after tindak balas berlaku, dia punya jisim dia jadi 4 je. So berapa perubahan jisim dekat sini? Cuba komen dekat bawah. Berapakah perubahan jisim dekat sini? Mula-mula 6, tapi selepas tindak balas berlaku, dia punya jisim dia akan jadi 4. Jadi berapa perbezaan, difference dekat sini berapa? Ada tak yang boleh jawab? Mula-mula 6, lepas tu jisim dia jadi 4. Jadi perubahan ataupun the difference between yang initial and final adalah 2 gram. So cikgu ambil 2 gram. Kita bahagikan dengan berapakah tempoh masa yang diambil. Daripada 6 nak jadi 4 gram, tempoh masa yang diambil, cikgu bagi contoh kat sini adalah 30 saat. Jadi, bila kita nak kira kadar tindak balas, kita akan ambil perubahan kuantiti tadi 2 gram, bahagi je dengan masa 30 saat. Jadi, kita akan dapat jawapan dekat sini dalam unit gram dekat atas, saat dekat bawah. Inilah nilai kadar tindak balas. Okay, so nak kira kadar tindak balas ni senang je. Kita ambil berapakah perubahan kuantiti bahan tindak balas, kita bahagikan dengan masa. Kalaulah kita rasa macam tak nak lah ambil, nak kira bahan, kita nak kira hasil. Kita boleh juga kira hasil tindak balas boleh, bahan tindak balas pun boleh. Either one. So cikgu bagi contoh yang ini adalah bahan tindak balas, tapi kalau kita tak nak kira yang ini, kita boleh kira yang ini. So step dia sama. Contoh kat sini, kadar tindak balas. Okay. Perubahan kuantiti. Isi padu kita awal-awal kosong. Selepas 30 saat, isi padu kita jadi 60 cm³. Jadi perubahan isi padu gas yang terhasil adalah 60 cm³. Bahagikan dengan, alright, berapa lama masa yang diambil daripada kosong nak jadi 60 cm³ ni, masa yang diambil adalah 30 saat. Jadi kita akan bahagikan dengan masa 30 saat. Jadi final answer, kita akan dapat kadar tindak balas kita adalah ni bahagi ni, kita akan dapat jawapan cm³ dekat atas, second dekat bawah. Inilah nilai kadar tindak balas. So secara conclusion, by definition yang dimaksudkan dengan kadar tindak balas adalah perubahan kuantiti bahan ataupun hasil per jumlah masa yang diambil. Cumanya bila kita cakap pasal kuantiti, kuantiti ni dia ada banyak lah. Jisim, isi padu, kepekatan, yang tu further. Just kita dapat dia punya flow dia dulu. Dalam sesuatu tindak balas, bahan tindak balas akan berkurang, sementara hasil tindak balas akan bertambah. Okay, so bagi sesiapa yang ada soalan, bagi sesiapa yang ada soalan yang nak tanya cikgu, tak kisah soalan berkaitan dengan topik apa, boleh komen dekat bawah untuk cikgu jawab. So kita padam dulu yang ni. Kita padam dulu kadar tindak balas ni. Kadar tindak balas. Okay. Okey, ada sesiapa yang nak tanya soalan? Kalau ada nak tanya soalan ataupun cikgu nak explain sikit, kalau tak ada, kita nak explain apa? Topik apa yang best sikit untuk di-explain malam ni? Okey, kita explain sikit berkenaan dengan topik apa? Topik apa? Ramai sebenarnya tanya pasal garam.
Cikgu bagi overview je dalam garam. 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 Ramai betul kalau minta buat ni ramai garam. Okey, garam dalam garam sebenarnya ada 5 subtopik yang utama. Okey, cikgu di sini kita ada di sinilah. 5 subtopik. Subtopik. So 5 subtopik ni student akan belajar berkenaan dengan definisi garam, maksudnya kena kenal garam larut, garam tak larut, penyediaan garam, analisis kualitatif, analisis kuantitatif dengan kesan hamba, banyaklah. Tapi yang paling tough sebenarnya adalah di bawah subtopik analisis kualitatif. So untuk kualitatif, analisis kualitatif, siapa yang nak belajar further berkenaan dengan topik analisis kualitatif bagi garam, maksud dia nak tahu test bagi anion, test bagi cation, boleh komen dekat bawah, mungkin kita akan kumpulkan sesiapa yang betul-betul berminat ataupun memang nak sangat belajar berkenaan dengan analisis kualitatif, boleh komen dekat bawah, kita kumpulkan dulu supaya kita boleh buat satu session yang khas sebab topik tu dia tough dia sebenarnya cikgu kena tengok muka sorang-sorang. Cuba komen dulu kat bawah, nanti kita akan set masa. Okay, so cikgu bagi maksud dulu dalam tajuk garam ni, cikgu bagi contoh kalau kita ada yang ini adalah asid HCl. So yang ini adalah asid. Okay. Kita nak tahu apakah maksud garam. So by definition, yang dimaksudkan dengan garam adalah, garam ni sebenarnya dia adalah sebatian ionik yang terhasil apabila ion hidrogen dalam asid kita keluarkan out. Tapi kita gantikan tempat H plus ni, kita gantikan dengan ion logam. Bila sebut ion logam tu, cikgu bagi contoh kalau nak kahwin lah. Ataupun cikgu ambil contoh kat sini adalah Na plus. Okay, so H plus ni kita tendang dia keluar. So Na plus ni ganti tempat H plus. Jadi cikgu akan tulis macam ni. Na Cl kat hujung ni dia stay. Macam tu. So sebatian yang terhasil ni kita namakan dia sebagai garam. Jadi by definition yang dimaksudkan dengan garam adalah step yang pertama. Yang dimaksudkan dengan garam adalah sebatian ionik yang terhasil apabila ion hidrogen dalam sesuatu asid kita gantikan dengan ion logam ataupun ion amonium. Ion amonium. Amonium ni dia bukan logam. Formula NH4+. Tapi kalau kita gantikan tempat amonium ni dekat H+ ni, maksudnya kita akan dapat garam juga. So by definition yang dimaksudkan dengan garam adalah sebatian ionik yang terhasil apabila ion hidrogen dalam sesuatu asid digantikan dengan ion logam atau ion amonium. So kalau kita perhatikan kat sini, asid ada banyak tau. Cikgu bagi contoh kalau kita ada H2SO4. Okay, so yang ini adalah asid. Asid. So, bila kita cakap pasal garam tu, garam maksud dia kita ambil H plus daripada asid ni, kita tendang dia keluar, out. Tapi, kita letak ataupun kita gantikan tempat H ni dengan ion logam. Cikgu bagi contoh, ion logam, cikgu letak Zn 2 plus. Letak kat sini. So, kita akan dapat Zn SO4. So, yang ini adalah garam. Jadi kalau kita perhatikan, semua garam dia mesti ada dua ion. Hitam, merah. Ion positif dan ion negatif. Sebab konsep dia adalah positif dengan negatif selalunya dia akan attract ke repel. Cuba komen. Positif, negatif. Attracted ke repel? Positif, negatif, dia akan attracted. That's why lah dia boleh duduk sebelah-sebelah untuk menghasilkan sebatian ionik ataupun garam. Okay, saya nak tajuk. Yes,
Bagi sesiapa yang nak belajar tajuk analisis kualitatif bagi garam yang ada test bagi anion, test bagi cation, boleh komen dekat bawah untuk kita kumpulkan dan kita buat satu specific session, special session untuk topik tu. Okay, so sama ada yang menonton cikgu dekat YouTube ataupun dekat Attracted Faiz Syazmi. Yes, Attracted. Bagi yang menonton cikgu, tak kisah daripada YouTube ataupun Facebook. Sebenarnya cikgu tak bercadang untuk nak go through topik garam ni dengan lebih banyak. Tapi bagi sesiapa yang berminat nak go through lebih further berkenaan dengan topik analisis kualitatif bagi garam, boleh komen dekat bawah, nanti tim kita akan bantu. So cikgu rasa sampai situ je. Bagi sesiapa yang nak tanya soalan yang lebih lanjut, boleh join kita punya Facebook group Kuasai A Plus Science Student SPM. Dekat Facebook group tu just boleh post soalan ke, soalan ke, ataupun nak tanya apa benda, tanya soalan ataupun ada masalah ke, boleh komen dekat situ, boleh post dalam kita punya Facebook group Kuasai A Plus Science Student SPM. Siapa yang belum join, boleh komen je dekat bawah, tanya saya nak join. Nanti kita akan invite ke kita punya special Facebook group secara percuma. Okay, so sampai situ je. Thank you sebab menonton. Bagi menonton di YouTube, jangan lupa tekan button subscribe. Alright, bye.